Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya. Bisa mau lepas ini ya di roda nih. Jadi roda ini lengket ya, alahnya macet. Ini udah seperti ini rontok ya. Jadi ya untuk teman-teman barangkali ada yang seperti ini. Kan biasanya kalau di gerenda ya, itu kalau di rumah. Tapi kalau misal di jalan, cara seperti ini ya. Kita dorak aja, setelah rem turunin, tuh di sini ya di bagian per. Per ya, sama peleknya tuh didongkrak ya, tuh sama ya. Jadi jangan tromolnya, pereknya ya didongkrak. Kita kularin seperti ini ya nih. Ini lama-lama nanti keluar ya. Ini udah lengket ya, udah seperti jelas. Coba bro, didongkrak bro. Ini ya posnya antara per sama peleknya ya yang didongkrak. Nanti lahar akan keluar ya. Ini sebaiknya ya, ini depan belakang dongkrak. Tapi kalau susah ya. Tapi kalau misalnya ini masih bisa ya. Keluar ya. Jadi ya, usahakan sambil dongkrak kita bantu ya di palu biar agak ada getarannya seperti ini. Itu sambil dongkrak ya. Otomatis keluar, jadi nggak, jangan takut nggak keluar ya, pasti keluar ya. Kita dongkrak lagi ini. Ini ya, ini laharnya nih. Ini nyampe anjir ini ya. Ini yang pegang kamera juga kaget nih. Ini ya, ini udah seperti lah nih. Ini akan saya keluaran. Jadi caranya roda tetap dipasang ya. Jadi bukan yang dongkrak bahan tromolnya tapi peleknya. Buka, bro. Ini ya. Banyu udah saya lepas ya, tinggal ambil tromolnya. Nanti kita cabut aja. Bro, ambil bro, cabut. Ini tadi yang pegang kameranya sampai kaget ya. Jadi ya, cara seperti ini ya. Jadi banyak pasang dulu, terus sini ya, di per, kasih dongkrak biar posisinya di pelek ya, jadi depan belakang sama. Soalnya kan kalau misalnya nggak seperti itu pasti nggak kena ya, kecuali kalau punya gerinda atau las. Tapi kalau di jalanan kita harus seperti ini ya, kita dongkrak aja. Sudah hancur nih, kita buka aja ya kip-kipnya. Udah kebuka ya, tinggal kita pasang laharnya. Ini kita pasang dulu ya. Dipasang sampai mentok ya. Ini udah mentok. Ini udah selesai ya. Nanti kita bersihkan, kita tinggal pasang ya. Nanti ini lagi nunggu gembuk ya atau grass tempet ya, soalnya nggak ada.
Ini posisinya di jalan ya, jadi nggak persiapan alat. Jadi ya untuk teman-teman ya, barangkali nanti ya ada kerja seperti ini. Jadilah roda lengket yang macet ini seperti ini ya. Ini seperti dilas tadi ya. Ini udah warnanya kayak gini ya. Ini udah kayak dibakar nih. Ini lengket ya. Ini di sini di asnya lengket. Nyampe nggak kena ya tadi ya. Jadi ya biasanya kan kita digerenda ya, kalau nggak dibakar kayak api ya. Api ini misalnya nggak punya, cara seperti ini ya. Banyak kita pasang lagi. Terus kita dongkrak di sini antara per sama pelek ya, di sini nih peleknya posisinya ya. Ini kan udah kena. Depan belakang ya. Kalau nggak ada dongkrak dua, satu nggak masalah. Yang penting yang bagian depan atau belakang diganjil ya, pakai besi apa balok di sini ya. Nanti yang kita dongkrak satu aja nggak apa-apa. Tapi lebih baik dua-duanya pasti kena ya. Biarpun agak lama kena ya. Soalnya nggak seperti ini, nggak bakalan kena. Ini soalnya udah lengket ya. Seperti di las. Ini asa kita tambah sedikit ya. Ini tempat larnya, soalnya biasanya kan agak luka. Sedikit lagi ya. Panas ya, lengket ini baret-baret. Ini udah agak halus ya, ini bekas tadi sih. Ini udah bisa masuk ya, udah nggak kok, ini nggak kotor juga ya. Cepet aja. Ini tanggung ya, tambahnya juga habis. Kita ganti aja. Kamar sudah saya ganti ya, tinggal kita pasang aja langsung. Kalau mau langsung pasang aja ya. Lahar kita pasang lagi ya, ini yang barunya nih. Ya, tinggal kencengin terus setel ya. Nah, beres. Ini ya, sepinya tinggal pasang ya. Udah selesai ya, terus kita setel aja ya, setel asal ban itu selesai udah. Ini ya udah selesai ya. Jadi ya seperti caranya ya, untuk teman-teman barangkali lahirnya lengket seperti dilas ya, itu caranya.
banyak, jangan dilepas dulu. Terus kita dongkrak di bagian kir ya, yang didongkrak kir sama peleknya ya, itu atas depan dan belakang ya. Otomatis nanti kita pasti ini lepas ya. Itu kalau misalnya nggak punya gerinda ya, atau seperti di misalnya di jalanan atau di mana aja, yang penting caranya seperti ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang bro, banyak bro.